kembali ke Stadion PKRW Bandar Lampung, di mana game kedua akan segera kita saksikan bersama-sama dalam rangka pertandingan persahabatan antara Kavibrik berhadapan dengan kawan-kawan dari Family Fun Football FC, di mana tadi di game pertama kawan-kawan dari Fun Football FC berhasil mengungguli kawan-kawan dari Kavibrik dengan skor 3-0 ya. Kita saksikan dari Kavibrik masih mengandalkan pemain di formasi pertama tadi ya. Masih ada Gombloh di sana dan juga masih ada Sigit di pertahanan belakang, ada juga Denny. Ya, sementara kawan-kawan dari Family Fun 100% melakukan rotasi ya di pertahanan belakang dan seluruh lini dengan pemain yang baru ya, darah-darah baru atau materi-materi pemain yang sangat baru sekali ya, karena mereka membawa armada cukup banyak ya, mungkin hampir 2 tim lebih ya. Kembali kita saksikan kali ini Kavibrik Bang Leo kali ini. Pendek Bang Leo. Melebar Ical kali ini berada di sektor sayap kanan. Ical crossing langsung. Iya. Yeah. Keluar dari sarangnya tadi penjaga gawang berjersi hijau ini. Mat Soleh ya. Angkat bola. Melebar kali ini. Jauh sekali bola. Berhadapan satu lawan satu dengan Gombloh. Masih langsung bola mendekat garis tadi. Sayang sekali penjaga gawang kali ini dipercayakan pada Agung ya. Langsung Agung. Oh, lolos bola tadi. Tidak terduga gol terjadi di awal-awal menit game kedua ini ya. Gol yang sangat cepat ini ya. Tidak terduga dari nomor punggung 21 seperti Hanija tadi ya, berhasil memberikan keunggulan sementara bagi timnya ya. Sangat tidak terduga tadi bola melalui antara kaki, dua kaki penjaga gawang Agung ya. 1-0 kedudukan sementara bagi kawan-kawan dari Family Fun Football di game yang kedua ini. Kita kembali ke lapangan kali ini, Mitra Olahraga. Pertandingan semakin sore, dari game ke game ya, kita harapkan berjalan sangat seru ya, hingga sangat cantik dan sangat nyaman bisa kita saksikan kembali. Bang Leo kali ini sedikit menarik diri, Bang Leo kita saksikan ya, bertindak sebagai, berposisi sebagai gelandang bertahan kali ini. Ical kali ini dia salah satu primadona atau salah satu idola dari kawan-kawan Kavibrik. Ical, yo, lepas tadi. Ya, masih kita saksikan. Sedikit-sedikit sabar-sabar. Ada Aslan di sana, Alsan. Melebar Alsan tadi. Yang dicari nomor punggung 91 ya. Masih kita saksikan. Ada Kakta di sana. Wow, sayang sekali tadi. Kakak, pemain yang baru saja dimasukkan di game yang kedua ini ya. Transferan 2 miliar ya. Yang kali ini langsung dicoba di pertandingan pada kesempatan sore hari ini ya. Kembali kali ini dari Kavibrik. Sigit silih berganti ya, kita saksikan posisi yang diterapkan oleh para pemain dari Kavibrik ini ya. Karena memang materi pemain dari Kavibrik ini sangat terbatas ya, Mitra Olahraga semua ya. Beberapa kali kita saksikan tadi, kedatangan dari kawan-kawan Kavibrik pun sangat-sangat minim ya. Dan ini sebuah usaha yang bisa dipertahankan oleh kawan-kawan dari Kavibrik untuk bisa mempertahankan permainan bola, permainannya yang sangat baik tadi ya. Kembali kita saksikan, kali ini Doni melebar pada Ical. Kembali Rizky tadi. Maksudnya melebar masih pada Aslan, Alsan. Alsan lagi-lagi. Ada Hanija di sana, mundur ke belakang. Alsan kembali. Masih Alsan, kali ini langsung crossing. Iya. Bisa diredam tadi alur bola oleh Denny.
nomor punggung 26. Lemparan ke dalam kali ini. Ya, gol di menit-menit awal tadi sangat memotivasi kawan-kawan dari Family Fun Football ya, para mitra olahraga, untuk bisa kembali memperoleh kemenangan di game kedua setelah dari game pertama mereka juga berhasil memetik kemenangan 3-0 ya. Langsung kali ini. Ada Kevin tadi ya. Kevin kali ini bergerak di sektor kanan ya. Mencoba mengobrak-abrik pertahanan belakang dari Coffee Break yang digalang oleh kawan-kawan Coffee Break ya, dikomandoi oleh seorang Gomblo ini ya. Tendangan gawang saja tadi, pendek bola lakukan Agung tadi. Bola selamat datang Agung tadi ya, diciptakan oleh nomor punggung 21 Alija tadi. Kembali Alsan, ke tengah Alsan. Ada nomor punggung 32. Sayang sekali tadi dihentikan langkah kakinya tadi. Okta. Lagi-lagi pertandingan penuh dengan senyum, penuh dengan persahabatan ya. Dan juga bisa saya nilai dari di sini dari statistik ya, bahwa pelanggaran pada kesempatan sore hari ini sangat minim sekali ya. Karena memang ini permainan dalam skema pertandingan persahabatan ya yang mereka coba adakan. Ya, kembali kita saksikan Bang Leo, masih cukup atraktif Bang Leo, masih sangat sabar sekali ya dan sangat perhitungan sekali untuk bisa melepaskan bola karena memang tidak mau kehilangan bola ini. Ada nomor punggung 32 Sigit tadi, lepas Sigit. Oh, Ical tadi jelas tadi. Perut dari Ical tadi cuma ditahan tadi ya. Nomor punggung 85 save. Save salah satu pemain belakang yang dipercayakan untuk bisa mengawal pertahanan belakangnya kali ini. Ada nomor punggung 27 di sana. Masih. Iya. Nomor punggung 27 ini yang kita saksikan bermain di game kedua menggantikan posisi dari Sony tadi ya. Angkat bola. Oh, lepas tadi. Dan kita saksikan jogging mania rekan-rekan atau kawan-kawan semua yang mencoba mencari kesehatan di trek jogging Stadion Wehalim sudah tampak mulai banyak ya. Ini salah satu daya tarik dari sebuah stadion yang dimiliki oleh Provinsi Lampung ya, dan mudah-mudahan ini akan ada lagi stadion-stadion sesudahnya atau yang nanti akan lahir untuk kembali memajukan sepak bola Lampung ya. Kita kembali ke lapangan kali ini. Bang Leo tadi maksudnya tadi mengarah kepada Irfan. Sayang sekali tadi lagi-lagi sebuah usaha dari Kevin kali ini. Masih Kevin. Iya, cukup berani sekali Kevin ini menerobos pertahanan belakang yang digalang oleh Gomblo dan kawan-kawan ini ya. Sangat percaya diri. Namun memang tadi beberapa kali mampu melepaskan umpan atau crossing kepada rekan-rekan yang sudah menunggu di sana ya. Kembali masih berputar bola di sebelah kanan. Kali ini ke belakang kepada Alsan. Nomor punggung 90. Kakak. Oh, pelanggaran kali ini. Ya, sebuah pelukan sportivitas dari kawan-kawan Coffee Break tadi. Kali ini Bang Mo, Bang Leo, Derry. Derry. Iya, offset jelas tadi ya. Sedikit menarik diri tadi harusnya. Iya, kita saksikan. Ada Hadija di sana. Ke tengah. Yang dicari lagi-lagi Kevin ya. Yang mampu melakukan perannya di sektor kanan. Melebar bola, tidak terkawal. Bukan offset tadi. Hadija masih pencetak gol pertama di game yang kedua ini. Masih kita saksikan melebar maksudnya. Ada nomor punggung 21 tadi lagi-lagi. Ya, Alsan tadi. Kakak melebar kakak kepada Kevin. Kevin lagi-lagi mencoba memberikan crossing. Langsung heading. Lepas tadi ada nomor punggung 21. Wow, untuk kedua kalinya nomor punggung 21 ini Hadija mencoba
memberikan satu shock terapi kepada penjaga gawang Agung ya. Masih 1-0 kedudukan sementara Mitra Olahraga semua. Di pertandingan sore hari ini, di game yang kedua, ke tengah bola kali ini Sigit masih berperan sebagai seorang gelandang bertahan. Sigit Ical, baik sekali umpan dari Ical ini, sangat bahaya dan sangat tepat sekali tadi. Ya sayang sekali Mitra Olahraga nomor punggung 27 kali ini masih ada, masih go, belum beruntung juga. Hari ini bukan menjadi hari bagi seorang Derry ya Mitra Olahraga. Di game yang pertama tadi saja sudah memperoleh 2 kesempatan yang sangat terbuka untuk memperoleh gol ya. Namun kembali di game yang kedua ini juga memperoleh kesempatan sangat terbuka, namun belum juga berhasil dikonversikan dari sebuah gol ya. Derry kali ini, Derry kembali. Iya, apa yang terjadi Derry? Yo, berhasil kali ini. Usaha yang keempat kali Mitra Olahraga berhasil memberikan gol pertama bagi timnya Coffee Break FC. Iya, sebuah ketekunan, kesabaran dari seorang Derry mampu memperkecil keunggulan, menyamakan kedudukan sementara menjadi 1-1 ya. Derry pencetak gol pertama bagi tim Coffee Break FC. Kembali ke lapangan kali ini, pertandingan semakin seru, semakin sore, dan kita harapkan juga nanti di pertandingan-pertandingan game selanjutnya berjalan lebih baik lagi, lebih menarik lagi. Kembali kita saksikan ada Rizky bermain-main bola di belakang. Kali ini posisi dari Kevin sepertinya. Kevin harus undur diri sepertinya ya. Ya, angkat bola. Langsung ada Gombloh di sana. Lebih bisa mengontrol arah radar bola tadi. Yup. Ada nomor punggung 91 tadi. Sayang sekali Kevin. Kali ini berada di sebelah kiri ya Kevin ini ya. Dan juga ada nomor punggung 14 Romi yang dimainkan kembali di game kedua ini, menempati posisi dari seorang Kevin. Tendangan bebas kali ini, ada dua pemain yang menghadapi di sana, ada Adija dan juga ada Alsan. Iya, langsung. Yo! Baik sekali tadi dan sangat jitu tendangan, dan offside tadi jelas ya. Walaupun bola rebound, namun sekali lagi ada aturan tersendiri ya. Tadi kita saksikan. Sayang sekali tadi ya, menyentuh mister gawang dari Agung tadi. Doni, melebar Doni. Ada Sigit kali ini. Pada Bang Leo, lepas kontrol Bang Leo. Rizky kali ini. Setipes jelas sekali kepada penjaga gawang Mat Saleh tadi. Iya, berusaha keras tadi untuk mempertahankan bola tetap berada di lapangan. Iya, salah overhandle kita saksikan bola. Ada Anija mundur ke belakang. Peran seorang Alsan ini sangat baik dan sangat sentral ya Mitra Olahraga semua ya. Nomor punggung 99 ini berhasil menjadi dirijen atau menjadi gelandang yang sangat baik untuk mengendalikan bola, mengarahkan bola kemana, kepada rekan yang lebih berpeluang untuk bisa menjadi gol ya, atau melakukan langsung terupas-terupas kepada pemain depan ya. Kembali kita saksikan Gombloh kali ini, cok bola pendek saja kepada Doni. Ada Dini di sana. Denny, Irfan, mundur Irfan. Mengalihkan bola kembali, mengalihkan ke sektor kiri. Nomor 27 kali ini. Ya sayang sekali tadi, sudah menunggu Ical sebetulnya di sana ya. Seorang gelandang yang sangat-sangat diandalkan oleh Coffee Break FC.
beberapa kali tadi mampu memberikan umpan yang baik juga, assist ya, atau bahkan langsung ya. Kali ini Bang Leo sendiri, Bang Leo, Abang Leo, langsung Bang Leo, namun masih juga gagal tadi. Satu usaha ya, seorang Ical tadi mempercayakan bolanya kepada Bang Leo tadi, namun lagi-lagi belum begitu tenang ya, sedikit terganggu oleh pertahanan belakang dari Family Fun Football. 1-1 masih kedudukan di game yang kedua ini, Mitra Olahraga. Sangat imbang ya permainan di game yang kedua ini. Ball position juga ya setipis sekali. Ya, kita saksikan. Kali ini back pass ke belakang, setipis ke belakang pada Argombloh di sana, sangat mudah sekali dengan posturnya sangat tinggi ini. Melebar kali ini Doni. Ada Dedi di sana, nomor punggung 00, melebar. Ical sudah menunggu di sana. Langsung crossing, melebar di sana, ada nomor punggung 27. Masih angkat bolanya, Bang Leo sudah menunggu di sana. Dery kali ini tadi gagal di intercept bola tadi, lepas. Ada nomor punggung 26, Denny mundur pada Gombloh. Gombloh pada Doni. Kembali Denny masih. Iya, ke tengah di sana. Ada Irfan. Doni, Ical kali ini. Sangat lincah sekali kaki dari seorang Ical ini, namun tidak bisa melewati titik lumayan sekaligus ya, sedikit memaksa tadi Ical. Ya, kali ini lagi-lagi nomor punggung 91 ya, atau 99 sepertinya. Iya, digagalkan bola tadi, langsung saja Sigit. Hadija, ada kakak masih inisiatif ke depan. Kevin, oh salah tadi Kevin, maksudnya kepada rekannya tadi nomor punggung 21 maksudnya. Masih ada kembali nomor punggung 21 ya. Ada dua nomor punggung yang sama. Oh, melewati Dedi tadi. Kali ini langsung saja Okta tadi. Langsung Alsan. Bola masih liar, kita saksikan. Crossing kali ini. Iya. Langsung yop. Iya. Lagi-lagi masih berusaha di pertahanan belakang dari Kak Fibrik. Yo! Kaki kiri dari seorang Alsan tadi berakhir dengan final pass yang gagal mengarah ke gawang dari Agung tadi ya. Masih 1-1 Mitra Olahraga. Serangan demi serangan yang sangat sporadis ya, kita saksikan terjadi di pertahanan belakang atau di kotak penalti dari Coffee Break FC. Denny kali ini mencoba overlap, mencoba membantu penyerangan. Ada Ical di sana, tinggal memilih ada di sana Leo, Bang Leo atau Dery mungkin. Ada Leo yang dicari. Ke tengah kembali. Ya, lepas dari jebakan offset. Ya, kita saksikan Denny. Oh, ini sayang sekali. Sebuah skema yang sangat salah tadi ya dari seorang Denny tadi. Sayang sekali Mitra Olahraga. Seharusnya tadi Denny bisa melewati lagi ya, keping sedikit kepada penjaga gawang, mungkin bisa langsung menceploskan gawang. Dan tadi posisi dari seorang Denny memang sudah pada posisi yang salah, offset tadi ya. Ya, kembali serangan balik cepat kali ini. Ada nomor 14 Romi. Romi masih. Ya. Terjatuh Romi tadi. Hanya melahirkan tendangan gawang saja, sayang sekali tadi ya Mitra Olahraga ya. Di saat umpan yang sangat baik sudah mengarah lepas dari jebakan offside. Namun sayang sekali, kembali tetap semangat kawan-kawan dari Coffee Break dan juga dari kawan-kawan Family Fun Football. 1-1 masih kedudukan. Ya, Gombloh kali ini masih sangat eksis ya. Dan sangat setia dengan posisinya di pemain pertahanan belakang. Bang Leo kali ini sedikit maju ke depan posisi Bang Leo ini.
mencari nomor punggung 27. Ada nomor punggung 32 di sana, Sigit. Sigit Ical yang dicari. Ya, sayang sekali tadi lepas bola dari Ical. Doni mencoba merebut bola. Berhasil kita saksikan Doni. Gelandang bertahan dari Cafe Break ini. Ya, Ical yang dicari. Ical ini baik sekali. Oh, sayang sekali tadi Mitra Alfaraga. Apabila bisa dipertahankan bola oleh Irfan tadi kepada Ical, ini akan menjadi sebuah malapetaka dan bahaya bagi pertahanan belakang dari Family Fun Football. Ya, kembali nomor punggung 21. Oh, sendiri dia. Lagi-lagi ketangguhan dari seorang gomblong ini teruji ya, walaupun sedikit berbenturan tadi. Ya. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu yang fatal ya. Ya, ini biasa dalam sepak bola ya, parameter olahraga. Body contact atau cas-cas body terjadi, namun sekali lagi hanya dalam batas yang wajar ya. Bukan dalam hal-hal yang sengaja untuk menciderai ya. Namun kali ini tidak terjadi di pertandingan sore hari ini ya. Pertandingan sore hari berjalan sangat baik ya. Dan sangat mulus sekali dari pelanggaran-pelanggaran yang keras ya. Kembali kita ke lapangan kali ini. Doni tadi. Melebar Doni ada Bang Leo di sana berpung 27. Ya, melebar Bang Leo. Oh, lagi-lagi terhenti bola tadi di kaki Abang Leo tadi. Kali ini justru kawan-kawan dari Family Fun Football berhasil mengambil alih bola dan menguasai penuh bola. Kakak kali ini melebar, kakak Berhadijah. Iya, masih Alsan, langsung Alsan. Iya, melihat posisi dari seorang Agung tadi yang sudah keluar tadi, tepat sekali ya, dan sangat cerdas sekali tadi. Namun lagi-lagi sasarannya belum, sedikit saja di sebelah kanan gawang dari Agung. Masih satu-satu kedudukan Mitra Olahraga semua di game yang kedua ini. Sedikit mengulas pertandingan di game pertama tadi ya, kita saksikan ya kawan-kawan dari Cafe Break. Mungkin karena memang ada faktor kelelahan seperti saya lihat ini ya, belum sama sekali menemukan chemistry permainan. Namun di babak kedua ini sudah bisa kembali fit ya mereka ya, setelah evaluasi di game yang pertama tadi. Kembali kita saksikan ada Dedi di sana. Bang Leo kembali turun ke belakang. Bang Leo, ada Ical. Lagi-lagi Ical, pemain bertenaga super ini ya. Ical, iya. Bola keluar terlebih dahulu, dan usai sudah Mitra Olahraga pertandingan di game yang kedua ini dengan skor akhir 1-1. Pertandingan sangat menarik sekali. Baik, sementara kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi menantikan pertandingan di game yang ketiga. Masih bersama kami, Menu Bola Lampung.